Bruno akan memberikan umpan yang cantik yang akan menjadi fix goal corner untuk MU kali ini. Fix goal cuy. Bruno Fernandes. Wadah, Martial. Martial. Wanci depan gawang, bro. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother, gimana nih kabar lu semua, bro? Selamat berakhir pekan hari Minggu. Gila, gua tuh lagi sibuk banget, jarang banget upload akhir-akhir ini, tapi enggak apa-apa, gua coba tetap upload. Jangan sampai ini YouTube malah mati ya. Sibuk parah lah pokoknya. Dan di video kali ini gua mau mainin lagi PES 18, yaitu pertandingan-pertandingan MU di Premier League. Di aslinya ini udah masuk ke minggu keempat antara MU melawan Arsenal, di mana di game aslinya itu Arsenal menang 3-1, MU bodoh. Dan sini gue bakal coba mainkan lagi rematch kita ya. Udah gue atur beberapa settingan, mulai dari general setting, ini superstar 12 menit, kemudian 5 pemain substitusi, ini sama rata, bolanya bola IPL musim lalu ya, belum ada musim ini gue modnya. Kemudian untuk formasinya juga ini formasi yang dipakai Ten Hag kemarin dengan formasi 4-3-3, Anthony Martial dan Rashford di depan, di tengahnya Casemiro, Eriksen, Bruno, di belakangnya ada Dalot, Lisandro Martinez, Lindelof dan Wan-Bissaka. Begitu juga dengan Arsenal yang formasi 4-3-3 kurang lebih seperti itu, ada Nketiah, Martinelli, Saka, Havertz, Odegaard, Declan Rice, Zinchenko, Saliba, Gabriel dan Benjamin White. Gitu cuy. Kemudian untuk jersey-nya kita pakai jersey, oh iya benar ya, yang hijau ini. Arsenal baju merah dan stadiumnya di Emirates. Buat stadiumnya jadi gue pakai Konami aja, karena seingat gue tuh Emirates tuh banyak bugnya, jadi gue pakai Konami stadium aja dan bermain di siang hari. Coba ya. Oke, langsung kita kick off cuy. Oke, brother, ini dia kita akan bersiap melakukan pertandingan super super big match antara Arsenal melawan Manchester United. Pertandingan Premier League minggu keempat, di mana di real life-nya, di pertandingan aslinya, Arsenal berhasil menang dengan skor 3-1 melalui pertandingan yang cukup dramatis ya. MU cetak gol duluan dari Rashford, asis Eriksen, kemudian dibalas oleh Odegaard gak lama setelah itu. Setelah itu skor cukup alot, satu sama, sampai akhirnya tiba-tiba MU golin duluan, membuat skor ini 2-1 melalui Garnacho, tapi ternyata offside selajat melalui VAR. Dan tiba-tiba di akhir laga menit 96 Declan Rice mencetak gol, dan menit 98 kalau nggak salah Gabriel Jesus memastikan kemenangan Arsenal, skor akhir 3-1. Mampukah di game ini gue menang atau memang MU yang bodoh? Kita coba aja ya, kita coba lawan Arsenal dan mengalahkan Arsenal di PES 2018 ini. Buat yang mau game dan patchnya bisa cek di deskripsi. Semoga udah lengkap di situ ya, walaupun masih banyak kurangnya. Oke, bro, ini dia kick off Arsenal melawan MU di kandangnya Arsenal. Mampukah kita menang melawan Arsenal walaupun di asli kalah MU ya 3-1? Tapi kita coba lawan. Oke, Nketiah langsung mencoba menyerang. Nketiah pada Benjamin White. Nketiah kembali. Berbahaya cuy. Ditepis oleh Onana dengan lincahnya. Awal-awal Arsenal langsung menyerang. Memang cukup jago ini Arsenal nih makin sini. Bahaya cuy, corner pertama untuk Arsenal. Bukayo Saka, Casemiro heading, nice. Wan-Bissaka, kejar Wan-Bissaka. Gak dapet, Bruno gak dapet juga. Apaan itu anjir? What the fuck man? Onana kagak bisa nangkul apa? Di Nketiah mencetak gol di awal-awal di menit 4 ini. What the hell man? Kok bisa nggak ditangkap sama Onana ini? Ini nggak dapat aneh. Bruno nggak dapat juga aneh. Bukayo Saka umpan. Onana terkena tiang. Waduh, Nketiah sendirian nggak ada yang jaga. Memang apakah segini doang kualitas dari MU? Bruno Fernandes, Eriksen, Diogo Dalot. Diogo fucking Dalot. Rashford. Passing yang sangat cantik dari Rashford kepada Casemiro. Serangan lagi tapi bisa dipotong oleh Rashford. Sampai harus mundur Rashford karena kesalahannya. Rashford pada Martial. Martial. Rashford dapat lagi. Casemiro. Bruno Fernandes. Pada Wan Bissaka. Bruno maju. Bruno. Anthony.
Anthony sang fidget spinner. Bruno Fernandes. Martial, Rashford. Rashford diblok. Peluang dari Rashford masih diblok oleh bek Arsenal. Skor masih 1-0. Casemiro. Bruno Fernandes. Crossing Bruno Fernandes, Martial itu juga terlalu tinggi untuk Martial. Arsenal sekarang menguasai bola, sama balik dari Arsenal. Nice sekali Rashford kuasai. Rashford gocek. Rashford. Martial, aduh dipotong oleh Ramsdale, belum membuahkan hasil. Mau kemana dia? Ke depan langsung Ramsdale. Victor Lindelof heading, Victor. Nice Victor. Anthony. Bruno Fernandes. Oh, sweet feet. Nah, Eriksen. Eriksen. Casemiro. Martial. Oh, good ball. Martial. Rashford. Aduh, masih dapat Martial kembali tapi gagal. Terang balik dari Arsenal sekarang. Eddie Nketiah sama cetak gol. Bawahnya cuy. Oh, bener kan? Benjamin White. Nketiah kembali. Nice sekali Lindelof. Santai dulu, Gan. Bruno. Waduh. Gagal passing yang baik. Lindelof ke bawah dulu pada Lisandro, Mamang Lisandro. Menit 20 sekarang. Diego Dalot. Masih Dalot. Bruno. Rashford. Dalot. Nice ball. So far so good. Rashford. Bruno Fernandes. Waduh, corner bro. Lumayan. Walaupun syutingnya agak masa tapi lumayan. Corner untuk MU sekarang. Bruno akan memberikan umpan yang cantik yang akan menjadi fix goal corner untuk MU kali ini. Fix goal cuy. Bruno Fernandes. Kepada Martial. Wanci depan gawang bro. Hampir fix goal itu. Tapi belum. Masih belum. Aduh salah kan gue. Aduh salah anjir. Pressing cuy. Atas. Waduh dimain-mainin gila. Nah balik dari Arsenal sekarang. Keluar dari tekanan Arsenal. Nice one Misaka. Anthony pada Misaka. Wan Bisaka, Martial cuy. Oli doli moli, Wan Bisaka yang crossing, Martial yang heading. Ini sebuah keanehan ya. Tapi emang Wan Bisaka sekarang udah jago. Martial juga gak mau kalah jago tentunya. Ini Mas Rizal ini duta jalan sehat, mencetak gol penyemak kedudukan untuk MU. Jadi satu sama. Bro dari Wan Bisaka yang motong bola, kasih pada Anthony. Kepada Wan Bisaka kembali. Langsung crossing. Di heading Martial gak bisa dihadang oleh Kai Havertz maupun Ramsdale. Skor menjadi satu sama untuk pertandingan ini. Heading mode dari Martial gagal dibendung. Satu sama bro, ayo bro bisa bro. Menit 28 berhasil menyamakan dulu kan. Yeah, for me both sides are strong and well matched and I think you need to be a good player to be out there right now. Zinchenko sisi kiri. Berbahaya bro. Bro, untung saja Onana. Save yang sangat brilian dari Andre Onana. Aman. Lindelof. Dikuasai oleh Havertz sekarang. Masih belum beres. Bro. Anjir, kegolan lagi yang membuka Saka kali ini. Baru juga kita nyamain kedudukan, cu. Langsung digolin lagi sama Arsenal. Rawat dari corner. Kai Havertz. Oper pada Odegaard maksudnya. Odegaard. Saka. Aduh, gak bisa ditepis sama Onana. 2-1 skor. Bruno. Casemiro. Eriksen. Diogo Dalot. Casemiro. Eriksen. Martial maksudnya. Gak dapat Martial tapi serang balik sekarang Arsenal. Bahaya cuy. Bahaya teman-teman. Bahaya bro. Zinchenko.
Odegaard. Tengah cuy. Aduh. Gila bagus banget em last name ini. Oke, Wan-Bissaka aman. Wan-Bissaka. Aduh, corner. Corner kembali. Ini gol tadi dari corner nih, bahaya nih. Tangkap Onana, ditunjuk. Oke, enggak apa-apa. Bruno dapat Bruno. Enggak dapat Bruno. Eriksen. Nice. Masih belum kerebut juga. Bruno. Masih belum kerebut juga anjing. Masih belum kerebut juga. Gila, susah banget direbutnya, cu. Onana. Badalot. Naikin tempo yuk. Eriksen. Rashford. Di-tackle yang bersih. Memanja Rashford minta pelanggaran. Nice. Casemiro. Oh my god, nice press dari MU membuat kesalahan dari back Arsenal dan dituntaskan oleh Casemiro, bro. Enggak, emang ini Casemiro nih kuda, bro, badak. Tendangan badak dari Casemiro. Terlalu kencang tapi ditepis oleh Aaron Ramsdale. Kesalahan dari back. Kita lihat lagi prosesnya ya. Saliba dipressing oleh 3 orang. Wah, dipress oleh Casemiro. Rashford dapat. Casemiro lagi shooting kencang. Ramsdale enggak bisa nepis sama kayak Onana. 2 sama skor sementara. Rashford passing santuy. Shooting cong-cong. Boom. Oh, kencang banget itu shootingnya. Ibaratnya kalau nendang dari Jakarta tuh nyampe ke Surabaya. Menit 42. Menit 42 cuy, ayo bahaya. Bro. Bisa, bro. Kesalahan, passing-passing yang salah. Aduh, Martial kurang gesit, Martial. Kurang cepat. Bawah. Salah anjing, kegocek gua. Bahaya, bro. Eriksen pressing, Eriksen. Ngerin jaga. Anjing, hampir gol. Tiang. Babi ini Saka ya. B nya itu babi ya, anjir. Dan dikerarasi sering gua. Bukai Saka. Lindelof. Bahaya anjir. Cit dahan sit. Oke, itu dia untuk gol pertama, skor 2 sama-sama kuat. Di aslinya 1 sama, di sini 2 sama. Posisinya enggak jauh beda, shooting juga enggak jauh beda. Passingnya jauh beda. Passingnya 84 Arsenal, kita 56 doang. Oke, babak kedua yuk. Menang nih babak kedua nih. Babak kedua menang nih. Kita comeback. Set. Bruno Fernandes. Martial pada Rashford. Rashford. Aduh, salah oper gua, cuy. Pressing. Nice press. Dapat lagi anjir, hoki banget. Lisandro Martinez. Martunis. Mundur, Bang. Dalot. Nice. Dalot kepada Casemiro. Ayo Emi, bisa yuk. Casemiro pada Rashford. Rashford pada Eriksen. Eriksen pada Martial. Martial kepada Bruno Fernandes. Aduh, dipotong oleh Odegaard. Duel sang kapten. Martinez. Casemiro. Wan-Bissaka. Anthony. Casemiro. Wan-Bissaka. Anthony kembali. Anthony. Aduh, Anthony. Masih belum bisa menyerang dengan baik MU. Posisinya kalah nih, susah banget rebut bola ke Arsenal. Tapi beda ya susahnya di sini sama di FIFA tuh. Kalau di FIFA tuh beneran susah yang aneh gitu loh. Kalau di sini susah karena lawannya emang jago. Dalot pada Rashford kepada Eriksen. Casemiro. Wan-Bissaka. Bruno Fernandes.
Casemiro, Eriksen, Martial, Bruno Fernandes, Martial. Oh my god, bro. Anthony Martial menjadi bintang dari malam hari ini. Hari ini. Comeback is complete. Anthony Mas Rizal selebrasi depan pendukung Arsenal, anjing. Enggak sopan. Skor menjadi 3-2. Lihat lagi prosesnya, passing-passing. Casemiro, Eriksen, Martial, Bruno, Martial lagi. Martial shooting di tepis tapi bola liar depan Martial kembali dan shooting mendatar, tak ada yang jaga di gawang. Martial pada Bruno, Bruno pada Martial, kasih-kasih kiri, shooting kaki kanan, ditepis, di shooting lagi. Aduh, Martial udah capek-capek nepis, tetap gak jadi save karena gol tetaplah milik Martial. 3-2 cuy. Ayo, fokus, jangan kegolan lagi yuk. Tanya, bro, aduh. Ini nih si bajingan Saka ini loh. Kan, bro. Wah, anjing, hampir anjing. Memang Lisandro Martinez. Santai dulu kan. Santai dulu cuy. Kan bisa kah? Bruno Fernandes, Eriksen, Diogo Dalo. Eriksen, Dalot again. Rashford. Tendangan iblis dari Rashford, bro. Gila, kencang banget itu otot kaki. Nggak ngerti lagi gue, emang bupati Rashford ini. Bapak Bupati MBE. 4-2 skor sementara. Dalot, Eriksen, Dalot again. Dalot pada Rashford. Kontrol satu bola kaki. Shooting kencang. Gila, itu jaringnya tuh bisa robek sebenarnya. Cuma karena masih ditahan-tahan kan, kasihan panitia, jadi nggak robek. Pacet banget gue ya. Kontrol kaki kiri, shooting kaki kanan. Tendangan iblis dari Rashford menghujam gawang dari Arsenal. Kai Havertz si sampah digantikan oleh Jorginho. Pemain Chelsea digantikan oleh pemain Chelsea lainnya. Oke, skor 4-2 nih, comeback is real, bro. Santai, jangan kehilangan fokus. Dengan jumawa, jangan gegabah. Martinelli. Onana mah bisa napis, bro. Gak kayak Ramsdale ya kan. Walaupun corner. Bahaya nih corner. Corner-corner berbahaya kah ini? Kasemiro. Nice. Masih dikuasai oleh Saka. Saka, nice. Nice pressure. Memang Lisandro. Anthony. Untung lagi-lagi Onana masih bisa nepis. Jarang nangkap tapi ya si Onana ini, anjir. Gua perhatiin. Enggak pelanggaran dong. Serang balik yuk. Wan bisa ke tetet. Meminta Martial untuk maju. Aduh, mati ya, malah jogging bangke. Malah jogging si anjing, eh. Malah jogging. Gua minta maju malah jogging. Lu ada yang ngerti gak sih, bro? Kadang suka gitu. Diminta maju itu malah jogging. Rashford. Pada Dalot. Rashford again. Casemiro. Aduh, dipotong, bro. Passing kepada Anthony Martial. Menit 76 sekarang. Nketiah, santai. Nggak usah buru-buru kita ngepres. Biar dia bingung. Nah kan, bingung dia kan. Bruno cuy. Santai dulu kan. Eriksen. Anthony fidget spinner. Anthony. Anjing, Anthony dribblenya jelek banget. Anthony kembali. Crossing Anthony. Eriksen. Maksa sih gua. Lindelof. Nice sekali Lindelof. Tenang dulu, santuy. Santuy kan. Agak nanggung passingnya. Di sana ada yang kosong. Martial, Rashford. Kuli Rashford. Aduh, corner dong. Oke, mantap. Saatnya kita memasukkan duo back Leicester City, cuy. Gua bawa enggak ya Dean Evans-nya?
Oh, gue bawa bro, santai. Biar kayak di real life-nya ya, Johnny Evans dan Hawe Maguire. Oh, Rasmus Højlund juga main ya. Højlund main dah, Højlund main. Anthony juga capek nih, ganti siapa ya? Kalistri dah. Gila, Maguire dan juga Johnny Evans main bro. Pecundo Pelistri. Bruno lah. Bruno Fernandes mencari Højlund. Bruno Fernandes mencari Højlund. Rashford yang dapat. Misaka. Set. Sah. Mencari Højlund. Time to deliver. Eh, kemana anjir? Casemiro. Eriksen. Bruno. Rashford. Højlund. Højlund mamang. Mamang Højlund mamang. Belum real face tapi dia. Højlund dengan muka pace-nya berhasil mencetak gol di menit 87. Ini senang-senang banget MU pasti ini, walaupun dia aslinya kalah bodoh. Tapi di sini kita menang. Skor 5-2. Casemiro. 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 Eriksen, Bruno, Bruno pada Rashford, Rashford pada Højlund, tinggal tap in doang ala Ronaldo bro. Rasmus Højlund cetak gol untuk MU, buat skornya 5-2. Gimana nih duet Evans dan juga Maguire, duet Leicester City. Maguire, Maguire anjing. Masih aman. Onana. Maguire. Casemiro. Wan-Bissaka. Bruno kembali. Pelistri maju, Pelistri. Oke, Pelistri. Fecundo. Fecundo. Crossing Fecundo. Højlund lagi. Waduh. Satu menit doang udah beres nih. Dalot. Højlund. Rashford. Højlund lagi, 2 gol Højlund. Gila bro, Rasmus Højlund cuy. Menit 93 minta gol kedua loh. Gokil banget kombinasi-kombinasi mania dari Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Ya elah, Jorginho bisa apa? Jorginho bisa apa bang? Anjir ini hiburan banget ya. Biasanya kalah di sini gue menangin bang. Saat langsat Casemiro pada Dalot, Dalot pada Rasmus Højlund, pada Rashford, Rashford pada Højlund lagi dan di shooting. Skor menjadi 6-2. Udah beres ya. Oke okay, bro, itu dia terlalu easy lawan Arsenal di game ini. Comeback sejati, tertinggal lebih dahulu, tapi Rashford sama man of the match dengan 1 gol dan juga 2 assist atau 3 assist kayak tadi ya. 3 assist cuy dia cuy. Gokil sekali teman-teman. Statistik akhir kita skor gol 6 berbanding 2, posisi menjadi unggul, shooting juga unggul tipis, corner kick kalah, passing juga mengejar, berarti lebih baik kita di babak kedua ya dan memang layak menang cuy. Oke bro, segitu untuk video kali ini. Week ke-4 untuk EPL. MU lawan Arsenal di real life nya kalah 3-1, tapi di sini gue berhasil menang bantai 6-2 ya, benar-benar menghibur gue untuk sementara. Berarti nextnya bakal ada week ke-5 dan ke-6, tapi masih lagi break internasional, kita tunggu aja nanti. See you next time brother, bye bye.